Pemirsa semua, masih dalam perjalanan. Jadi saat ini saya sedang berada di atas kereta atau andong. Kebetulan saya akan mau mewawancarai Bapak yang punya andong ini. Pak, saya mau tanya ini Pak. Ini jurusan apa namanya ini Pak? Ini Malioboro, kamu menuju ke alun-alun utara. Alun-alun utara mangke belok kiri menuju ke alun-alun selatan. Nah, ini sebelah kanan ini Istana Merdeka. Sebelah kiri itu Beteng Benderbruk. Nah, ya, ya. Jadi ini menuju titik nol, menuju titik nol lurus menuju ke alun-alun utara, belok kiri menuju alun-alun selatan gitu. Oh, Bapak asli sini Pak? Iya, saya sebelah timur Kota Gede Dek. Sudah berapa lama Bapak? Aduh, saya wiwit tahun 70 Dek. Iya. Gak pernah apa namanya? Tetap cari pekerjaan lain. Oh iya ya, itu kan kesenangan saya itu tuh. Jadi tak nggak pernah kerja lain-lain selain ngandong. Muda sampai sekarang tua ya deh. Nah, ini yang namanya titik nol Malioboro. Ini menuju alun-alun utara. Tapi alhamdulillah Pak ya, pendapatannya Bapak selama Bapak menjalankan kereta atau andong ya, alhamdulillah berkah yang kuasa. Jadi begini Dek, saya itu cuma ngandong, alhamdulillah anak saya dua-duanya polisi semua Dek. Amin. Ya. Jadi nah, yang perjuangan orang tua, enaknya yang anak. Bapaknya cekelane pecet, anaknya cekelane bedil. Itu Terus posisi kudanya ya, apakah memakai kuda jenis kelamin laki-laki ya, sama juga Pak? Ya biasanya perempuan deh, jadi nanti dua-duanya dua-duanya bisa apa ya deh, bisa kalau bisa punya anak. Nah itu untuk celengan katanya. Oh, nah, kalau laki-laki kan cuma kerja. Iya. Ini asli dari mana Adik? Saya dari NTB Sumbawa Pak. Oh iya iya iya. Saya kebetulan sambil menikmati suasana Jogja. Iya, ditugaskan di Jogja. Sekarang saya di Jakarta. Iya. Nah ini alun-alun utara ya. Oh ini alun-alun utara. Ya itu yang paling ramai itu yang dikatakan Pondok Lama. Di mana Pak? Ini Jogja. Pendopo Lama ini, ini. Oh di tempat. Ya tempatnya ini ramai sekali kan. Dopo Lawas. Ya. Seandainya kalau kita masuk ke situ, apakah gratis atau dibayar Pak? Iya. Kalau masuk itu namanya apa ya, jajanan kan, beli kan. Gitu. Oh iya. Ya oke deh Pak ya, sampai kita jalan Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, pemirsa semua, alhamdulillah kebetulan banyak cerita dari Bapak yang awas Pak. Sambil mempromosikan tempat-tempat bersejarah ini. Ya. Ya, maksudnya Plengkung, Plengkung, gapura, gapura istilah keraton kan namanya Plengkung. Oh, ini buatan iya, ini Belanda. Iya. Keraton, keraton. Oh, keraton. Ya. Oh, jadi ya, ini gapura keraton namanya Plengkung. Ah, ini yang terkenal Jogja. Gudeg Mijilan ya ini. Ini, woy. Ini yang terkenal jejak gudeg Jogja Mijilan ini. Oh, ya. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan mencoba melewati dua pohon besar ya. Beringin. Dan beringin besar. Kebetulan di lokasi ini alun-alun kidul. Alun-alun kidul ya, Kota Jogja. Kalau bisa lolos di antara tengah beringin itu, good, mantap. Hah? Ya. Stop. Lolos. Lolos. Hah? Lolos. 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 Bisa ke babas udah yuk gak apa-apa kan kamelo mantap berarti telah model terus ya harusnya melewati itu tengah-tengah antara beringin malam melo ke sini. Terus. Hadap kiri, hadap kanan, stop. Stop, hadap kiri lah buka. Stop dong. Ya, hadap kiri, hadap kanan. Hah? Ke kiri, Pak. Iya, terus. Jalan. Oh, jalan. Stop, coba buka. Buka. Coba buka. Buka, buka. Lob do Sweden. Yo lah, cara. Yo lah, cara. Kamu lah. Jadi ruangku nggak kita olah. Kamu. Ada, betul. Kamu tidak.